Oke selamat malam teman teman amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Amazing Academy. Malam hari ini kita akan membahas tentang basic editing with Adobe Premiere Pro. Nah aku Dika bakal balik lagi nih nemenin teman-teman di malam hari ini malam Selasa ya di hari Senin. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Kita tutup hari Senin ini dengan belajar bareng sama Mas Danang. Eh sorry Mas Anang Dani. Kita akan panggil saja Mas Anang. Ya, Mas Anang juga udah join nih di tengah-tengah kita. Tapi seperti biasa, ya, teman-teman, sebelum kita ke Mas Anang, kita akan sedikit ngebahas tentang amazing, sama amazing academy. Nah, sebelum ke sana, mudah-mudahan teman-teman baik, ya, semua kabarnya di hari Senin ini harus tetap semangat, biar kita bisa tetap menjalani seminggu ke depan dengan penuh semangat juga, ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bareng. Mudah-mudahan teman-teman bisa. Uh, ikutin tetap uh, bisa kecap, terus nanti bisa dapetin ilmunya gitu ya. Walaupun kita akan ngebahas yang basic nih, tapi teman-teman uh, insya Allah bakal dapetin ilmu yang bermanfaat gitu. Oke, okay, seperti biasa ya, teman-teman. Uh, mungkin di sini udah ada yang join berkali-kali gitu ya, amazing uh, Akademi ataupun mungkin ada yang baru join pertama kali. Aku mau ngucapin selamat datang buat teman-teman yang join pertama kali. Jadi teman-teman ada di acara Amazing Academy. Nah, Amazing Academy ini teman-teman bisa banget ikutin kelas-kelas uh, online yang bisa diikutin nggak cuma tentang videografi, nggak cuma tentang, tentang fotografi. Banyak juga ilmu-ilmu uh, lain yang nantinya teman-teman bisa ikutin. Kayak misalnya ilustrasi, desain, itu ada Ada juga make up gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya kepo, uh, ada kelas apa aja sih di Amazing? Nanti cek Instagram. Instagram Amazing gitu. Nanti ada di link bio-nya. Nah, teman-teman bisa cek di sana dan bisa langsung uh, daftar juga. Makanya jangan lupa teman-teman ya ikut di malam hari ini, jangan lupa follow Instagram Amazing biar nanti uh, tahu gitu ya acara dari Mezi Academy ini ada apa aja dan nanti bisa diikutin sama teman-teman. Nah, sama yang terakhir nih tentang Amazingnya. Jadi kalau teman-teman yang udah join berkali-kali mungkin udah tahu ya tentang si Amazing itu apa. Nah, buat yang baru pertama kali jadi, amazing adalah platform untuk membuat link bio, ya, teman-teman. Kayak yang biasanya ditaruh di link bio Instagram atau link bio TikTok, ataupun link bio yang lainnya. Nah, link bio ini nantinya, ketika teman-teman download, karena kita memang biasanya itu aplikasi, itu teman-teman bisa masukin link dari sosial media, atau misalnya link dari marketplace, link dari Spotify. Link apapun itu, nanti teman-teman bisa masukin ke Amazing page namanya amazing page ya teman-teman nanti di sana teman -teman masuk sebagai macam link yang ketika dimasukin ke link bio nya teman-teman itu akan jadi menarik gitu ya akan bisa di showing juga kayak misalnya portofolionya teman-teman gitu foto video dari YouTube misal bisa nanti di sana di juga banyak banget fitur yang bisa teman-teman nikmatin, ada analytics, form, dan lain sebagainya yang nanti teman-teman bisa explore ketika nanti udah download. Nah, ada spesial nih buat teman-teman yang ikutan di hari ini, jadi akan ada seperti biasa, namanya itu sertifikat, nanti teman-teman bisa purchase aja di Rp15.000. Linknya bakal saya share, nanti dapetin amazing premium sama sertifikat gitu di acara hari ini. Nah, buat yang bertanya-tanya apa sih amazing premium, yang pasti akan kita desain nih. Nanti dapat checklist kayak gini juga. Dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut terkait amazing premium, bisa disampaikan di grup gitu ya. Nah, yang terakhir ini tentang Mazing-nya. Jadi si bentukan dari amazing page itu seperti apa? Jadi bisa dibuat seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini bisa munculin link dari sosial media, link dari marketplace, link dari manapun itu, bisa di-showing kontennya sehingga nanti teman-teman Tampilan dari link bio-nya itu jauh lebih menarik ya, gitu. Ini nggak cuman buat orang-orang, nggak -orang, cuman buat brand. Ini bisa banget buat apapun itu ya, teman-teman punya brand bisa pakai link bio-nya amazing. Teman-teman misalnya sebagai influencer itu juga bisa. Sebagai orang biasa kayak saya juga itu bisa, gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke Mas Anang. Halo Mas Anang, kita sapa dulu nih Mas Anang. Oke, halo Mas. Halo semuanya. Oke, halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, Mas. Alhamdulillah baik ya. Oke, sip. Kalau gitu, Mas silakan saya persilakan kepada Mas Anang untuk memulai kelasnya. Nanti kalau ada apa-apa bisa panggil saya aja, saya standby di sini. Terima kasih, Mas. Monggo. Siap, terima kasih. Semuanya izin share ini ya, share. Share screen. Oke, okay, assalamualaikum semuanya. By the way, terima kasih yang udah join di kelasku. Kenalin, nama aku Anang Dani, teman-teman, dan aku video editor. Bisa, kadang uh, videografer juga bisa, fotografer juga bisa, graphic designer juga bisa. Apa aja lah pokoknya yang ada duitnya ya, <t> <Stunden> tapi lebih fokusnya aku ke video editor sih. Oh ya, by the way, sini. Uh, aku cuman sorry ya kalau nggak ada webcam, soalnya aku nggak punya webcam. Sama uh, aku beranggapan bahwa teman-teman di sini adalah teman-teman yang baru pertama kali tahu Premiere Pro atau udah tahu Premiere Pro tapi baru nyoba. Makanya di sini aku jelaskan judulnya adalah Basic Editing. Jadi ini adalah semuanya uh, uh, materi hari ini adalah tentang pembelajaran pertama kali kalau kita menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah untuk untuk yang ini aku ada share screen semuanya udah kelihatan ya seharusnya semua udah kelihatan terus nah ini adalah tampilan pertama kali kalau teman-teman ngedownload eh, apa namanya yang namanya Adobe Premiere Pro <laughs> udah ya aja sih abang ini adalah pertama kali kalau teman-teman ngedownload Adobe Premiere Pro. Terlihat kurang gimana ya? Terlihat tidak user friendly ya, terlalu ribet banyak banget apa ini semuanya nggak jelas. Nah dan sebenarnya ini nggak nggak penting juga, nggak semuanya penting. Kayak contoh metadata, audio clip mixer dan lain-lainnya ini nggak penting. Jadi ini bisa dihilangin aja. Caranya tinggal klik aja, klik kanan di bagian tiga ini. Semuanya kena apa? Kelihatan mas ya? semuanya pada lihat semua. Ini di bagian metadata ini bisa langsung diklik kanan aja, close panel, terus ini juga. Nah, ini adalah hal-hal yang nggak begitu penting gitu di, di editing untuk sekedar konten gitu. <tuh> Sama ini juga, terus ini juga, Nah, teman-teman, mungkin ini adalah tampilan yang lebih enak, gitu ya. Kalau seandainya kita baru pertama kali belajar Premiere Pro, ini adalah tampilan yang bakal sering kita pakai. Panel-panel ini adalah panel yang paling sering kita pakai. Nah, kalau semua settingan boleh, kalau ini, teman-teman boleh screenshot dulu. Ini adalah tampilan ini, adalah panel yang bakal sering kita pakai saat kita editing. Nah, untuk nge-save ini, ini bisa kita jadikan template. Tampilan ini bisa kita jadikan template. Cara nge-save-nya pergi aja ke window, ke workspace, kemudian save as new workspace. Nah, tulis aja di sini. Nah, aku tulis aja gini dan oke. Okay. Nah, maka nanti dia bakal muncul di sini. Nih, jadi kalau seandainya kita pergilah ke mana gitu ke tampilan yang lain, nah ini kan udah udah teracak lagi nih. Nah, kalau kita mau masuk ke template kita, tinggal pergi ke sini dan Anang Dani pilih yang tadi. Nah, dia bakal ikutin apa yang udah kita save. Oke, kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke kolom source. Kolom source ini adalah kolom kolom source ini. Aduh, abang aku masuk. Jadi kolom source ini adalah kolom di mana kita bakal sumber dari apa yang mau kita edit contoh footage musik dan lain-lainnya adalah di kolom search Nah untuk di sini teman-teman aku ada beberapa file nih ini beberapa file ini cara, ini adalah caraku untuk ngebuat file itu uh, tidak tidak teracak-acak ya supaya filenya ini enggak nggak gimana ya nggak nggak gampang hilang biar filenya nggak pindah-pindah dan filenya lebih terorganisir. Nah ini aku bikin projectnya kayak gini, file file projectnya kayak gini. Ada export, ada project, ada footage, ada sound. Nah kita bahas ini sebentar. Nah untuk di export ini adalah hasil dari video kita yang bakal yang udah selesai. Ini adalah video yang udah selesai. Project ini adalah tempat kita nyimpan project. Nanti di Premiere Pro nih kita bisa simpan di sini. Kalau teman-teman nanti ada pakai After Effect bisa aja buat di sini After Effect atau Adobe yang lainnya boleh di sini. Terus di footage, footage ini adalah tempat kita nyimpan video-video bahan yang bakal kita pakai. Nah, biasanya ini kebetulan karena ini contoh biasanya cuman pakai eh, aku cuma pakai satu kamera. Biasanya kalau ada beberapa kamera, dia bakal ya bakal ada beberapa sumber kamera gitu atau kalau syutingnya berhari-hari gitu ada D1, D2, D3 atau kalau beberapa kamera ada Sony A6000 mungkin, Sony A6300 mungkin dan selanjutnya. Kemudian sound dan aset. Sound dan aset ini adalah tempat aku biasa nyimpan sound efek, musik, aset seperti green screen dan lain-lain. Nah, ini tinggal di blog aja, ditarik aja masukkan ke project, ke kolom project. nah kalau sudah masukkan kolom project, nah dia bakal ngebentuk bin kayak gini teman-teman. nah sedangkan bin ini isinya ya tadi video-video kita, project-project kita, musik dan lain-lainnya bakal ada di sini. nah untuk ini sendiri eh, apa ya? di sini kayak project, footage dan sound effect ini. Kenapa aku merekomendasikan untuk kayak gini supaya uh, Premiere Pro ini dia tidak menyimpan filenya di dalam software? Filenya bakal tetap disimpan, tapi datanya bakal disimpan di software yang, di, yang disim, jadi mereka mengedit Premiere Pro ini. Editnya by data, bukan by, uh, by file. <tuh> Kalau kita di Photoshop, kita ambil foto, entah dari mana aja, kita masukin pas kita buka Photoshop-nya lagi walaupun filenya udah dihapus fotonya bakal tetap ada tapi kalau di Premiere Pro seandainya ada yang terhapus salah satu footage-nya, dia bakal jadi missing link dia bakal jadi hilang <tuh> atau bahkan kalau kita pindahkan aja atau kita ganti namanya dia bakal missing link semuanya bak uh, uh, <tuh> file yang kita kita ubah namanya atau kita pindahkan tadi dia bakal missing link Nah, oke okay, sekarang kita udah punya beberapa bahan di sini, kayak sound effect dan footage-nya. Nah, di sini adalah di kolom project ini adalah kolom di mana kita kolom project ini di mana uh, semua file itu berada. Di mana kalau kita mau ngebuat sesuatu, ngebuat video dan apa mau ngedit video dan lain-lainnya, di file inilah, di kolom project inilah tempat kita meletakkan uh, bahan-bahan kita. Nah, selanjutnya kita pergi ke timeline. Timeline ini adalah tempat di mana kita bakal ngedit, tempat di mana kita kerja, tempat di mana kita motong, tempat di mana kita ngasih sound effect dan lain-lainnya ada di sini. Nah, supaya dia cepat, kita bisa langsung drag aja kayak gini atau kalau enggak bisa dipilih salah satu, klik kanan dan Uh, new sequence for clip from clip. Nah ini sa aku saranin. Nah ini dia. Aku saranin sih ini di rename teman-teman biar lebih terorganisir aja. <laughs> nah ini aku saranin di rename aja. Contoh kayak class amazing Oke, nah di sini, nah ini namanya nesting atau ini sequence kita ini kita pindahkan aja ke kolom project. Oke, selanjutnya, nah dari dari sini kita bisa melakukan banyak hal nih teman-teman. Contoh kayak kalau kita mau motong sebelum kita masukkan ke sini, contoh kita mau motong ini nggak nggak kepake semua nih sepanjang ini nggak ada yang kepake nih banyak nih yang nggak kepake. Nah kita bisa ngambil dari sini aja Double klik aja, dia bakal muncul di kolom source. Kolom source ini tempat kita motong sebelum kita masukkan ke timeline. Contoh, kita cuma mau ngambil bagian ini aja nih. Nah, kita cuma mau ngambil bagian ini. Ini bisa tekan i di keyboard dan potongan selanjutnya tekan o di keyboard atau bisa pakai dua ini aja ya. Nah, ini adalah kalau kita mau ngedrag video only atau kita cuma mau masukin videonya aja tanpa masukin audionya. Kalau yang ini, itu kita cuma mau masukin audionya aja tanpa videonya. Tapi kalau mau dua-duanya, langsung aja ngambil dari sini, langsung ditarik gini aja. Oke, okay. selanjutnya di kolom efek, nah di kolom efek ini, contoh kita mau masukkan efek apa nih di sini? Kita mau bikin efek blur. Nah, kita tinggal cari aja efek yang mau kita pakai, kayak contohnya blur atau motion blur atau directional blur, blur ya nah di directional blur gitu nah ini kan belum ada belum ada terjadi apa apa nih setelah kita masukkan efek gimana cara kita supaya ini terjadi sesuatu dari efek yang udah kita pakai kita pergi ke efek kontrol disinilah tempat kita mengontrol semua efek yang kita gunakan contoh directionalnya kita mau pakai blur lens-nya dulu ya blur lens-nya kita mau pakai 10 gitu nah direksionalnya kita mau arahkan kemana gitu nah di sini kelihatan ya teman-teman ya nah nah contohnya seperti itu jadi untuk nyari efeknya kita pergi ke kolom efek dan kalau untuk menggunakan efeknya kita pergi ke efek kontrol nah efek kontrol ini sendiri udah ada efek bawaan dari dari fotonya contohnya seperti ukuran gambar dan lain-lainnya kayak rotation Terus, ini namanya motion kayak gini, opacity dan lain-lainnya kita bisa setel di sini. Contoh kayak kita mau zoom, kita tinggal zoom ini, kita mau geser, tinggal digeser, atau zoom digeser ini tinggal kayak gini. Nah, ini sendiri, dan di kolom efek ini, di kolom efek kontrol ini, ada yang namanya keyframe. Keyframe itu adalah kalau kita mau. Eh, menganimasikan sebuah gambar gitu. Seperti contohnya, aku mau gambar ini ngezoom, tapi nggak secara langsung gitu, maksudnya mau eh, perlahan gitu ngezoomnya. Contoh kita mulai dari 100. Kita tinggal tekan aja di ini, ini namanya toggle animation. Tekan aja di toggle animation sampai nyala, sampai jadi warna biru gambar stopwatchnya ini. Kita geser kira-kira semana zoomnya, mungkin segini. Tinggal kita zoom aja. Tuh, untuk biar lebih bagus hasil animasinya, ini tinggal di, di sini klik aja sampai biru, klik kanan, taruh is in, di juga klik kanan, taruh is out. Jadi dia bakal gini, tuh, dia bakal ngezoom secara perlahan. Nah, bedanya adalah kalau kita nggak pakai ini, dia bakal ngezoom gini aja nih. Nah Tanpa ada pergerakan, tanpa apa, dan itu udah langsung zoom gitu aja atau kalau kita mau pak mau ngezoomnya beda lagi gitu ini kita anggap segini dan ini kita buat segini dan itu dia animasinya bakal beda lagi nah jadi semua efeknya yang kita pakai efek yang kita gunakan itu cara mengontrolnya adalah di efek kontrol ini semuanya efek yang udah kita masukkan dari kolom efek tadi bakal di kontrol dari efek kontrol selanjutnya kita ke timeline. Ini namanya timeline, teman-teman. Jadi, di sini rules-nya gampang aja, peraturannya gampang aja. Jadi, untuk gambar, yang teratas dia bakal yang terlihat. Seperti contoh, ini kayak gini ya. Ini kan aku cuma pakai satu footage. Kalau aku tambahkan satu footage lagi, di atasnya, maka yang bakal terlihat yang atasnya. Tuh. Tuh, dia bakal yang terlihat di atasnya. Nah, kalau kita pindahkan kayak gini, anggap kita pindahkan kayak gini. Nah, yang terlihat, pokoknya, pokoknya yang di atas itu bakal terlihat beda dengan audionya. Kalau audio, dia nggak ada yang nimpang, nggak ada yang apa. Pokoknya, setiap audionya ini, setiap timeline yang ada di audionya itu bakal. Terdengar kalau digambar yang paling atas, dia adalah eh, yang bakal terlihat. Contoh juga, kalau kita mau ngasih eh, teks gitu, anggaplah kita mau ngasih teks nih di sini. Kita tinggal tekan T di keyboard, atau langsung aja ke sini, klik aja di sini. Contohnya kayak apa ya? Nah, kita tulis aja gini. Nah, dia bakal dia kalau di atas bakal terlihat. Tapi kalau kita pindahkan dia ke bawah ini maka dia bakal tertutup sama footage yang ini. Ini kalau kita matikan dia baru terlihat. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya kita coba untuk motong-motong di videonya untuk motong. Untuk motong di sini teman-teman, kita bisa pakai yang namanya ini, ini razor tool ini atau C di keyboard, langsung klik aja. Seandainya kita cuma mau ngambil sampai segini aja nih. Dah, kita tinggal potong. Kita hapus sebelah sini, lalu kita rapatkan. Nah, jam tadi dia bakal terpotong. Tuh. Nah, kalau mau lebih cepat lagi, ini tinggal klik aja dua-duanya ini. Tinggal tekan shift, lalu delete. Nah, dia bakal otomatis masuk sendiri atau Otomatis bakal tergabung sendiri, dan selanjutnya di sini, teman-teman, ada yang namanya ini, ada beberapa nih, beberapa tools yang bisa kita pakai. Kayak V ini adalah untuk menggeser-geser, atau yang disebut dengan selection tool. Ini terus track select forward tool. Ini adalah kalau kita mau menggeser semua yang ada di bagian sini. Anggaplah di sini adalah beberapa banyak video, ada banyak beberapa video gitu, kita mau geser nih bisa aja kita blok, tapi karena lama kita bisa pakai ini, yang A. Tuh, tinggal geser gitu aja. Jadi apapun yang yang ada di belakangnya yang ini, belakangnya gambar ini, dia bakal otomatis terselek dan bisa kita geser-geser. Lalu selanjutnya ada ini. Ini fungsinya banyak, teman-teman. Ada triple edit Tool, ada rolling edit tool ada <tuh> Ini nggak uh, bakal aku jelasin satu-satu soalnya ini jarang juga dipakai tapi yang paling penting yang yang bagus adalah ini. Contohnya kita punya satu musik di sini. Musiknya kepanjangan banget kan? Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya remix tool. Daripada kita harus menyesuaikan uh, apa namanya menyesuaikan musiknya secara po kita potong manual, kita bisa pakai <tuh>. remix tool nih. Nah, nanti musiknya dia bakal otomatis terpotong dengan sendirinya nih semuanya bakal terpotong dengan sendiri nah, musiknya akan terpotong dengan sendirinya dan transisinya masih enak gitu aku pernah nih bikin tutorialnya di Instagramku mungkin teman-teman bisa lihat aja di Instagramku juga kalau mau lebih detail dan apalagi ya selanjutnya ada yang namanya adjustment layer teman-teman kalau seandainya teman-teman mau make kayak gini nih di atasnya teman-teman mau ngasih color grading atau color correction gitu tapi teman-teman nggak mau nih color correctionnya satu 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 gitu kan kelamaan gitu kan Nah, karena correctionnya, kalau kayak gini kan kelamaan gitu. Kalau correctionnya, kalau kita harus satu-satu, bisa pakai yang namanya adjustment layer. Caranya bisa pergi ke kolom project, pilih yang new item ini, kemudian adjustment layer, dan oke okay kan aja. Ini kalau biasanya sih aku masukkan ke sound effect dan aset atau aset. Nah, tinggal taruh di atasnya, lalu kita masukkan efek contoh kayak. kita mau color correction gitu ya. Kita mau memperbaiki warna atau gambarnya gitu. Kurang terang. Nah, anggaplah kayak gini. Nah, kalau kalau seandainya kita kita bisa langsung masukkan ke dalam sini. Tapi Resikonya adalah nanti untuk ke selanjutnya itu kita harus copy paste, copy paste gitu kan. Tapi kalau mau lebih cepat, lebih gampang kita pakai adjustment layer. Dan semua efek bisa dipakai di adjustment layer dan berpengaruh pada efek di bawahnya. Nah ini berpengaruh sama efek-efek selanjutnya apa di footage- footage selanjutnya. Lalu apa lagi ya? Ini audio meter teman-teman usahakan audiometernya di bawah 6 dB, soalnya kalau nggak di bawah 6 dB dia bakalan uh, peak atau pecah gitu, gak, suaranya tuh jadi nggak enak gitu. Dia kalau suaranya terlalu terlalu gede, contoh ini, kalau suaranya terlalu gede, dia bakal nyentuh warna merah. Oh, warna merah ini dia bakal bikin suaranya jadi pecah dan nggak enak makanya diusahakan di bawah 6 dB atau tetap di bawah 0 jangan sampai merah. Oke okay, next kita bakal lanjut ke mana lagi? Efek teman-teman di efek ini banyak teman-teman ya apapun efek yang teman-teman mau pakai bisa cari di efek ini seperti transition atau video efek dan lain-lain. Video transition sendiri itu kita udah dikasih beberapa bawaan dari Adobe Premiere Pro. Contoh kayak slide, push, terus Split, wipe, dan lain-lainnya. Kayak gini nih. Ini udah, ini di Ini nggak bisa, nggak mungkin sih aku jelasin satu-satu karena terlalu banyak. Tapi kalau teman-teman bisa ngulik sendiri di sini. Nih kayak gini. Teman-teman bisa ngulik sendiri. Contoh kayak, nah ini kan transisinya kayak gini nih. Nah, tapi teman-teman nggak -teman mau nih transisinya kayak gini. E, mungkin mau yang kayak gini, tapi pengen yang beda lagi. Nah, cara cara benerinnya adalah tinggal selection aja ini selection di apa namanya di transisinya tadi Nah untuk perbaikinya ada di sini tuh jadi teman-teman bisa 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 mengejas atau atau mengubah animasinya lewat ini lewat effect control. Nah, dan beberapa efek mungkin nanti kita ditanya-jawab aja teman-temannya kalau mau tanya beberapa efek yang dibutuhkan. Teman-teman mau nanya efek apa dan lain-lain itu bisa ditanya-jawab aja. Oh, kayak audio effect atau ada transition dan lain-lainnya. Nanti bisa di sesi tanya-jawab aja. Hmm, apa lagi ya? Kayaknya... Oh, sejauh ini kayaknya udah teman-teman ya, segitu aja. Sejauh, sejauh ini kayaknya udah itu aja. Jadi untuk yang mau oh ini potong audionya Nah, kalau untuk memotong audio teman-teman, ini kan ke selection langsung dua gini nih. Untuk motong audionya tinggal klik kanan. Terus di unlink nih, tulisan unlink baru nah. Ini teman-teman bisa motong audionya tanpa harus motong gambarnya. Nah, begitulah kurang lebih. Potong audionya gimana biar stabil? Maksudnya gimana bang ya? Aku belum. Hmm. Nah kalau untuk untuk nah untuk efek-efek nanti teman-teman langsung tanya aja di kolom tanya jawab ya di kolom Q&A. Oke mungkin itu aja. Kembali ke Mas uh, Mas Mas Dedi tadi. Oke, sip. Kalau gitu kita mungkin masuk ke ya, jawab ya, Mas. Iya, benar. <tuh> benar, Mas. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, buat yang teman-teman mau bertanya boleh di kolom uh, Q&A ya, teman-teman biar gampang buat ininya buat kita lihat nih. <tuh> Um, ada pertanyaan dari Aditya Nugraha, Mas, oh enggak ini uh, tadi ya dari Akid deh. Untuk mendapatkan efek di mana Kak katanya? Uh, mulai dari atas ya, Bang. Yang mana, ya Bang? Kalau yang ini mau dijawab juga, Mas. Yang maaf, Mas, kalau format MKV itu kok nggak muncul ya, Mas? Oh, oke. Okay. Untuk format MKV sebenarnya dia nggak 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 support karena sebenarnya bisa aja sih format MKP tinggal nanti pas dia masuk di sini kita tinggal diganti ini klik kanan terus ada yang namanya modify nah di modify inilah kita bisa ganti footage nya ini atau atau kalau nggak sebelum di import sini kan bisa diganti ke ke format yang lain ke MP4 dan lain-lainnya nanti ada kok websitenya tinggal cari aja untuk untuk nge, nge, apa namanya untuk convert itu dari mkv ke yang lain untuk mendapatkan efek di mana kak oke untuk dapetin efek ini di kolom efek ini jadi nanti teman-teman kalau mau nyari efek dan lain-lain tinggal cari aja di sini nah ada ada beberapa orang yang 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 me, apa namanya yang nge-share kayak semacam preset plugin dan lain-lain. Nah itu cara caranya. Teman-teman harus download dulu pluginnya. Nah, dan kalau mau diimport, tinggal klik kanan aja, import preset dan masukkan aja pluginnya atau presetnya. Nah itu biasanya mereka bakal eh, biasanya kita harus download dulu gitu. Banyak itu yang nge-share di internet dan lain-lain. Termasuk aku juga sering nge-share beberapa preset dan plugin yang aku pakai. Bang kasih tahu dong shortcut shortcutnya. Nah untuk yang mau shortcut, tinggal pergi ke sini teman-teman ya, pergi ke edit, preferences, kemudian device control. Nah di device control ini ada, oh. Oh, salah, salah. Bentar, bentar, bentar. Jadi kalau mau ke shortcut itu tinggal ke edit. Nah, ini dia keyboard shortcut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri shortcutnya. Nah, Q ini untuk trim ke depan, W itu untuk ke belakang, dan lain-lainnya. Ini semuanya ada di sini. Dan ini bisa diubah-ubah, teman-teman. Ini bisa diubah-ubah semuanya, jadi gampang. Kalau teman-teman ngerasa kayak, kayaknya aku lebih lebih nyaman D ini untuk apa, S ini untuk apa, dan A ini untuk apa. Nah, itu bisa aja diubah-ubah. Nah, jadi kalau mau nengok shortcutnya, mau belajar shortcutnya, tinggal pergi ke edit dan keyboard shortcut. Dan di dalam keyboard shortcut ini masih kita masih bisa kita ubah-ubah. Contoh, kayak D ini aku mau ganti delete gitu kan. Di D ini aku mau ganti delete, aku tinggal klik kemudian ini aku hilangin dan aku cari yang namanya delete nih oke kan aja oke ini aku mau ganti D dan aku mau ganti D-nya ini mau ganti jadi delete. Nah di sini tinggal tekan huruf D. Nah jadi gini ya teman-teman tadi ya kita cari dulu di sini apa yang mau kita pakai. Nah, contoh delete. Nah di clear ini clear ini kan uh, shortcutnya delete. Nah kalau kita mau pakai D tinggal klik aja ke sebelahnya dan tekan huruf D. Oke. Okay. Jadi nanti ini kita tekan huruf D jadi bakal hilang. Oke, okay, next pertanyaan selanjutnya uh, cut and split bang. Eh uh, ini sebenarnya cut sama split itu tinggal dipotong perpotongannya ini aja sih bang. Nih contoh kayak gini nih. Dan split itu kan Uh, apa namanya contoh kayak gini nih nah ini ini bisa dibilang split tapi kalau cut ya tinggal cut gini aja potongan gini kan cut cara atur audionya bang biar dari satu putet ke putet yang lain oke okay. Jadi contoh gini nih. Aku mau buat audionya cukup man pakai yang satu audio yang ini aja ya. Tapi footage-nya aku mau yang banyak nih. Nah, itu tinggal di klik kanan, di unlink. Ya udah habis itu dipotong-potong aja. Yang penting di unlink dulu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau audionya nggak nggak kepake atau videonya doang yang kepake, jadi ini tinggal di unlink doang. Oh. Uh. nah jadi ada beberapa footage gitu kan beberapa footage tapi kita cuman pakai satu audio nah kayak gitu jadi yang penting di unlink dulu supaya eh, pas kita menggeser audionya videonya mm -hmm. eh, pas kita motong videonya audionya nggak ikut ke potong jadi, kita tinggal itu tadi di-unlink dulu. Yang paling penting adalah di-unlink dulu. Klik kanan, tekan unlink. Dah, jadi kalau kita memotong audionya aja atau videonya aja, semuanya bakal aman. Oke, ini mohon info dong bang spesifikasi komputer or laptop yang bisa menggunakan Premiere Pro. Nah itu sebenarnya udah di ini ya, bang ya, udah di apa namanya, udah di, udah ada di Adobe, Adobe, udah ada di situsnya Adobe langsung bang. Nah, nah ini spesifikasinya. Jadi udah ada di adopnya langsung. Kalau aku berarti share. Nah ini adalah spesifikasinya bang ya. Untuk spesifikasinya kita adopnya bakal adopnya udah udah ngasih tahu. Nih jadi, abang tinggal cari pergi aja ke link ini. Linknya aku share aja, ya lewat sini. Nah, itu linknya. Cara masukin loot, oke. Cara masukin loot kita tinggal pergi ke efek tulis aja lumetri color lumetri color nah, cari efek lumetri color drag aja ke footage yang mau kita kasih load kemudian nah di sini ada yang ada yang Bakal muncul efek Lumetri Color. Sesuai sama yang udah kita uh, import dari efek tadi. Nah, dari efek ini kita masukkan ke sini. Maka dia bakal kita masukkan ke footage kita di yang di timeline. Maka dia bakal muncul di efek control. Nah, di efek control inilah kita mengotak-atik apa efek yang kita masukkan tadi. Mau kita jadikan apa gitu, kita tinggal import aja. Pergi ke ini, basic correction. Baru ada input load. Nah, di sini nih nah di sini tinggal browse aja nah nanti kita teman-teman tinggal cari aja LUTs-nya dan tekan OK dia bakal otomatis masuk dengan sendirinya berhubung aku nggak punya luts di sini jadi uh, mungkin sampai situ aja ya berat ya, yang penting adalah Lumetri Color kemudian import input luts input dan browse nah di browse inilah teman-teman tinggal cari aja hasil downloadan luts mungkin udah habis dikasih luts dari teman atau mungkin habis download dari situs-situs yang menyediakan loot. Nah, tinggal cari aja. Nah, kalau mau nyari loot yang enak, ada yang namanya freshloots.com. Dia di sana tinggal teman-teman tinggal cari aja, bisa disesuaikan dengan apa namanya? merek kamera terus bisa disesuaikan dengan s lock yang teman-teman pakai atau lock yang teman-teman pakai. Jadi itu tadi apa namanya? freshloots.com. Kemudian, kalau tanda merah setelah masukin transition, itu maksudnya kenapa Bang boleh tolong jelasin tentang buffering setelah video dibuat. Makasih, oke. Okay. Jadi, teman-teman, ini yang ada di timeline ini dikerjakan oleh RAM, uh, oleh VGA. Jadi, apa yang ada di sini itu dikerjakan oleh VGA. VGA-nya bakal berat karena kita. Ma Memberikan efek yang terlalu berat, kita ambil contoh uh, blur. Apa ya, efek paling berat uh, sebentar, ya? Mas, ini screen-nya masih di browser nih kayaknya. Belum keganti ke Premiere oh, Pro-nya. Belum keganti ya? Mm -mm. Gini, oke okay, bang? Nah, ini aman. Oke, okay. jadi buat teman-teman yang mau nyari uh, itu tadi pertanyaannya, kalau tanda merah setelah masukin transition itu maksudnya kenapa ya boleh tolong jelasin tentang buffering setelah video dibuat makasih. Oke, okay. jadi kenapa merah? Karena yang kita kerjakan di timeline ini adalah sementara ya, kita cari contohnya dulu. ada komputernya ini, Ya, karena komputernya masih ngangkat semua jadi nggak bisa ngasih contoh merah tapi intinya uh, warna merah itu terjadi karena efek yang dipakai terlalu berat jadi uh, aku jelasin sedikit yang aku tahu adalah warna jadi yang terjadi yang kita kerjakan di timeline ini ini dikerjakan oleh VGA karena efeknya terlalu berat maka vga-nya nggak sanggup dan dia ngebuat tandanya timeline kita menjadi merah yang di atas ini menjadi merah Nah untuk memperbaiki warna merahnya itu kalian bisa aja langsung pergi ke sequence dan render into out atau tinggal enter aja nah itu dia bakal menyimpan eh, sementara apa yang teman-teman eh, lagi kerjain menyimpan sementara di RAM supaya VGA-nya lebih ringan untuk ngejalanin itu ngejalanin efeknya nah caranya biar lebih mudah lagi teman-teman pergi aja ke sequence tapi pilihnya yang render into out yang ini nih jangan yang ini yang ini bak karena yang ini ini bakal ngerender yang warna merah doang. Tapi kalau render into out itu merender yang warna kuning juga tuh. Nah, nah jadi kalau seandainya teman-teman ngerender yang ini yang sequence into out uh, yang ini yang pakai enter, dia otomatis langsung render aja gitu. Dia cuma mau render yang warna merah doang. Sedangkan yang render into out itu ngerender semuanya yang warna kuning ini juga di render. Jadi buat Teman-teman yang laptopnya mungkin kentang, teman-teman yang laptopnya mungkin uh, belum begitu support dengan Premiere Pro, cara ini ef efektif banget kalau teman-teman mau pakai untuk uh, supaya preview-nya lebih mudah. Gitu mungkin itu aja, teman-teman. Ya, pertanyaan selanjutnya, kalau grading, Kak. Color grading tadi caranya udah ya, Bang. Ya, jadi tinggal yaitu tadi aja, Lumetri Color cari lumetri color masukkan ke footage yang mau di color grading pergi ke basic correction terus input luts dah tinggal masukkan loadsnya nah atau kalau teman-teman nggak punya luts tinggal otak atik di sini nih dari mulai dari mulai temperatur ini semuanya bisa di otak atik di di sini di basic correction ini di Lumetri Color ini. Jadi Lumetri Color ini adalah efek yang dipakai kalau kita mau color grading atau kalau teman-teman punya lut, boleh aja langsung input di sini. Soalnya kita mau pakai yang lut ini nih, tuh dia bakal otomatis terganti. Cuman nggak semua lut bisa kita pakai. Jadi ya cara terbaiknya adalah teman-teman ya, color grading sendiri aja. Aku jarang banget teman-teman pakai lut karena ya footage itu kan footage orang beda-beda kita pakai Canon tapi yang nge-share lutsnya pakai red cam kan susah juga ya. Oke, izin Kak untuk video dalam timeline kan ada layarnya seperti V1 dan terus apakah ada batasan untuk Oke, jadi untuk ini V1 V2 V3 dan V4 ini ini enggak ada batasan teman-teman mau sampai berapapun. Aku pernah dulu punya sampai 87 layer dan itu enggak enggak ini. Cuman itu lebih repot aja kita karena 87 layer ke atas gitu. Jadi kalau anggaplah teman-teman mau naruh ini nih. Naruh ini di atasnya terus taruh di atas gitu. Ini ini enggak habis, ini masih bisa lagi taruh di atas lagi, masih bisa lagi taruh di atas, masih bisa lagi sampai berapapun enggak ada batasannya. Aku pernah sampai 87 layer dan itu enggak 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 sudah ada batasannya yang repot ya udah gini aja apa buat nengok-nengok ke atas tuh repot makanya waktu itu aku pindahkan timelineku ke sini jadi semuanya ada di sini gitu Oke, kita next pertanyaan selanjutnya. kalau grading pakai aplikasi tambahan atau di Premiere Pro juga bisa. Di Premiere Pro juga bisa bang pakai itu tadi. Tapi kalau mau pakai tambahan juga bisa ada. Uh, mungkin biasanya pakai DaVinci ada ya. DaVinci Resolve itu bisa beberapa videographer sih lebih milih kalau grading di DaVinci. Kemudian mereka ngekspor lutnya load dan load-nya dipakai dengan cara yang kujelasin tadi. Dan untuk di luar itu ada yang namanya, aduh aku lupa nama pluginnya apa, teman nama itu ada plugin yang bisa dipakai untuk color grading di Premiere Pro. Tapi menurutku selama footage kita udah enak, selama footage kita udah bagus, color grading di Premiere Pro juga udah cukup. lebih eh Kalau 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 aku sendiri sih aku lebih lebih seneng pakai Premiere Pro itu kenapa bang? Karena aku pakai Photoshop, aku pakai After Effects, aku pakai Adobe Audition. Jadi kalau semuanya tuh ada di Adobe satu satu apa namanya satu developer atau satu pengembang gitu kayaknya lebih gampangan itu aja sih untuk ngeling sana nge-link sini gitu. Karena kalau sesama apa namanya sesama Adobe ini dia punya support antara satu software dan software yang lain tanpa harus render dulu tanpa harus apa dulu gitu tinggal di contoh kayak ini nih nah ini kita bisa buka lewat uh, After effect atau uh, audionya bisa kita buka lewat Adobe Audition langsung klik aja klik aja mereka bakal otomatis pergi makanya kalau aku pribadi aku lebih lebih senang di Premiere karena di Premiere itu aku bisa pergi ke bisa aku aku konekkan aja kemana aja gitu dengan software-software pendukung aku kayak Illustrator, Photoshop, After Effects, dan Adobe Audition. Nah, tapi kalau untuk contoh kayak weddingan nih, wedding itu kan nggak perlu efek yang ring ngeri efek yang kayak apa namanya kayak 3D dan lain-lain. Paling wedding itu kan kayak butuhnya color grading, transisi biasa, terus color gradingnya juga harus yang yang enak, yang lembut gitu. Nah, itu bisa lebih efisiensi pakai dari segi efisiensi lebih enak pakai DaVinci Resolve karena eh, di DaVinci itu semuanya udah ada gitu apa yang ada di Premiere Pro ada yang di After Effect walaupun nggak semuanya ya cuman beberapa part yang sering dipakai aja tapi itu udah ada di DaVinci tapi kalau aku pribadi sih aku lebih senang pakai Premiere karena eh, <tuhanku> kebutuhanku masih disupportnya oleh Premiere Oke, okay. Mas kok saya nemu efek nggak ada cara munculnya gimana? Oke, menu efeknya nggak ada, cara munculinnya gimana? Okay. Cara munculinnya gimana? E, pergi aja ke Window, Abang pergi ke Window, kemudian nih cari aja efek. Nih, kalau dia centang kayak gini berarti dia ada. Nih contoh kita hilangkan aja nih kalau mau efek berarti nggak ada kan? Tadi kan di sini sekarang nggak ada. Nah, Abang pergi ke Window, kemudian pergi ke Efek. Nah, klik aja Efek, dia nanti bakal muncul di sini ngelek -lag lagi sebentar ya ngelek ah ini dia ini kita kita close pergi ke window kemudian ke efek agak berat berarti bang ya nah ini dia bakal muncul begitu juga kalau mau munculin yang lain ya contoh kayak aku pengen bikin teks esensial grafik nih gitu ya tinggal klik aja ini aku atau aku mau bikin apa nih mau bikin contoh tiba-tiba uh, efek kontrol hilang nih loh efek kontrolku kemana nih kok nggak ada pergi aja ke window kemudian cari efek kontrol nah dia bakal muncul lanjut kak izin bertanya saya mengalami masalah di export video Kak izin bertanya, saya mengalami masalah diekspor video. Saat saya ekspor video di Adobe Premiere Pro, saya setting ke settingan HD lalu saya upload ke YouTube, tapi kenapa di YouTube masih kelihatan kurang HD ya? Pertanyaan saya, apakah permasalahan video masih belum HD itu dari settingan Adobe-nya atau settingan YouTube-nya? Kalau dari settingan Premiere Pro boleh dikasih tahu saran ekspor agar saat upload ke YouTube HD. Oke. Okay. Jadi di sini aku harus teman-teman harus pastikan bahwa video yang teman-teman pakai udah HD, kualitasnya udah enak. Kualitasnya kualitasnya udah HD atau minimal 720 lah kalau untuk untuk YouTube. Kalau mau dikonvert ke HD atau diedit dalam ini HD dalam resolusi HD minimal 720p. Ya 720p itu HD ya. Maksudku ya seminimal seminimalnya adalah 720p supaya nggak pecah. Nah untuk ngerendernya sendiri Uh, mungkin banyak banget yang ngasih tutorial kayak settingnya harus ini harus ini harus ini tapi teman-teman pastiin aja teman-teman centang nih yang use maximum render quality ini harus dicentang jadi nanti dia bakal memberikan maksimum uh, maks, apa renderan terbaik dari Adobe Premiere-nya. Kemudian pergi gini ke VBR One Pass ini, ganti ke CBR aja atau ganti ke VBR Two Pass. Nah di Two Pass ini dia bakal mendeteksi ini maksudnya dicek dulu nih sebelum dirender dicek dulu sama softwarenya nah ini bakal dicek sebanyak dua kali nih dari mulai bitrate-nya target bitrate-nya gitu nah ini bisa di dia makin makin tinggi hasil renderannya makin bagus tapi makan tempatnya lebih banyak gitu sampai ini tuh dia makin tinggi ini ini estimasinya estimasi Makan size tempat atau estimasi yang ukuran filenya, nah dia makin banyak, makin tinggi dia kualitasnya maka akan semakin bagus, tapi lebih banyak makan tempat. Oke. Selanjutnya. Oke, Mas, maaf sebelum dilanjut, saya mau infoin dulu sebentar nih. Uh, seperti biasa ya teman-teman kalau free class pasti kan ada master class nih. Nah teman-teman kalau misalnya nanti mau ikutan master class bareng Mas Anang di tanggal 25 Juli ya Mas ya uh, di jam 19. Nanti teman-teman bisa langsung daftar. Saya bakal share linknya di kolom chat. Jadi teman-teman kalau pengen langsung daftar sekarang itu bisa. Ataupun kalau misalnya mau uh, masih nunggu karena kan tanggalnya sampai tanggal 25 Juli ya itu sekitar dua mingguan lagi nggak masalah tapi kalau mau sekarang juga bisa nanti saya akan bantu share di kolom chat oke silakan mas Anang bisa dilanjutkan oke cara nambah teks berjalan mas oke teks berjalan ini maksudnya gimana ya bang maksudnya caption kah atau eh, apa namanya eh, credit title nah untuk credit title sendiri di sini pergi aja ke windows Terus pergi ke Essential Graphic. Nah, di Essential Graphic ini Mas bisa cari nih beberapa template yang bisa dipakai untuk teks berjalan. Nah, untuk caption, untuk nambah caption atau caption yang biasa yang ada di bawah-bawah sini nih. Nah, itu bisa pergi ke kolom project, kemudian ini new item, kemudian cari yang namanya Oh, enggak enggak enggak. enggak. Pergi ke sini ke file kemudian uh, new kemudian cari oh gimana cara nama ya? Hmm. Uh, oke okay, sebentar sebentar

Oh, aduh, aku lupa lagi ini gimana nah, untuk nambahin caption. Jadi eh, mungkin yang teks berjalan yang Mas maksud adalah yang kayak di credit title ya, kayak credit title film itu ya pergi aja ke sini ke Windows ke Window baru Essential Graphics. Nah, di Essential Graphics inilah eh, Mas bisa nambahin ini. Apa namanya, template-template yang bisa dipakai, atau perginya ke sini aja ke file baru, ke new, dan legacy title. Nah, dari legacy title ini kita oke-kan aja. Nah, dari legacy title ini kita bisa nambah teks, text, dan teksnya itu bisa kita animasikan menggunakan toggle animation. Oke, mungkin itu aja, Mas ya. Oke, kalau template animasi teks itu ya tadi masih ya dari Essential Graphic pergi ke Window terus ke Essential Graphic. Nah, Essential Graphic ini bisa kita download template-nya bisa kita download dengan format .mogrt. Jadi mungkin ada beberapa influencer atau youtuber yang nge-share uh, tentang apa namanya template-template animasi uh, animasi apa namanya animasi tulisan itu. Ada efek, ada template yang kalau belakangnya .mogrt itu berarti adalah ini template-template ini, template-template teks -template, berjalan, ini animasi-animasi teks itu formatnya mogrt atau beberapa plugin bisa menyediakan uh, teks apa namanya tulisan-tulisan gitu, contoh kayak apa namanya kayak Premiere Composer, kayak aku ini ada nih make nih ada nih ada Premiere Composer. Premiere Composer ini dia juga menyediakan beberapa beberapa hal lah, beberapa animasi teks lah gitu. Potong audionya gimana supaya suaranya pas, biar suaranya pas. Oke. Okay. Ini maksudnya adalah mensinkron sinkronkan audio ya. Mungkin untuk mesinkronkan audio ini tinggal klik kanan baru nih synchronize jadi contoh kayak ini ini videonya di sini nih kayak gini klik kanan terus oh dia harus filenya harus dari luar uh, maksudnya dia kalau fungsi fungsi itu berfungsi kalau ini teman-teman ya uh, kita ngerekam audionya nih dari uh, audio recorder nah footage ini dari dari apa namanya dari kamera gitu. Nah untuk audio yang mau kita pakai itu jadi itu tinggal klik kanan dan synchronize. Tapi kalau biar biar gampang, biar eh kalau memang emang enggak ini, contoh kayak gini nih, kita udah nggak tahu ujungnya di mana. Biasanya sih kalau aku cari yang bar ada bar kayak gini nih. Nah ini kan bar paling tinggi nih. Nah ini biasanya adalah eh, ada sesuatu yang yang memicu dia kenapa barnya suaranya jadi lebih tinggi seperti contoh kayak klepper kalau produksi film gitu kan mungkin klepper dan lain-lain nah itu sebagai patokannya itu harus dilakukan secara manual atau tinggal di klik kanan dan sinkronize aja meditasi banyak eh uh, beda nggak sih kak sama CS6 beda CC dan CS itu beda aku saran sih langsung ke CC aja ya Kak, ya, biar upgrade ke CC aja bedanya itu kalau kalau dari efek dan lain-lainnya sih nggak beda cuman bedanya itu kalau seingat aku ya itu dari premiernya untuk di softwarenya sih nggak begitu banyak beda cuman yang bedanya itu dari service Premier Pro-nya service Premiere Pro-nya yang beda. Eh, service dari Adobe-nya maksudnya. Cara rendering, cara rendering itu tinggal kontrol M aja, Bang. Tinggal kontrol F. Udah kayak jalan di TikTok ya aku ya. <tuh> cara rendering itu tinggal kontrol M aja. Atau kalau nggak bisa tinggal file, lalu export, lalu media. Nah, disinilah cara rendering. Atau tinggal kontrol M aja. Nah, di sini tempat kita ganti nama dan menentukan lokasi. Ini adalah tempat kita ganti nama dan menentukan lokasi. Contoh aku mau render dia di sini. Nah, aku tinggal save di sini dan aku kalau mau ganti nama tinggal ganti namanya. Nah, ini adalah H264. H264 ini adalah settingan MP4. H264 ini untuk MP4. Kalau mau MP3 juga ada. Kalau mau... JPEG atau apa boleh juga bisa juga. Nah dan jangan lupa untuk use maksimum render quality supaya kualitas uh, renderannya itu yang terbaik lah dari software. Kemudian langsung di kemudian langsung di aja. Nih di sini export. Nah ini ada QQ ini kalau kita ngerender pakai uh, Adobe Media Encoder. Ada media encoder itu ada bawaan apa? Ada software lain lagi dari Adobe Premiere. Ada software lain lagi dari Adobe Premiere. Adobe Media Encoder itu biasanya dipakai untuk after effect. Karena kalau nggak pakai itu, filenya bakal besar. Oke, okay, next. Bagian ripple. Nah, ini Bang, kalau ini tinggal karena dia otomatis, biar otomatis ngikut aja Bang yang ini, yang Ripple B. Nah, kalau ini, ini. Oke, okay, jadi gini Bang ya. Di B ini, dia bakal kalau kita motong, kalau kita motong B, dia bakal otomatis terjoin secara otomatis. Maksudnya, kalau kita eh, biasa gitu kan, kalau biasa kan kita kalau motong gini nih, dia nggak ngikut nih yang sebelah sini nih, yang footage 4. Kalau kita geser foot, eh, potong footage 1, footage 4 nggak ikut nih. Tapi kalau kita pakai ripple delete yang B, yang, yang ini, ripple edit tool B, dia pas kita geser, pas kita potong, footage selanjutnya bakal ngikut. Nah, beda dengan yang N, edit tool N, dia kalau kita geser dia bakal ngebentuk nih L-cut atau J-cut jadi e, audionya nggak ikut nah ini namanya J-cut atau yang atau nah, nih kayak gini nih dia nggak ngikut kalau kita udah unlink oh dia bakal gambarnya aja gitu nah sedangkan untuk yang ini red scratch ini ini pas kita kayak gini, dia nggak kepotong, tapi jadi dipercepat. Nah, jadi kalau kalau kita biasa nih kayak gini, nah dia bakal kepotong nih. Nih, tapi durasi apa namanya? Tapi kecepatan videonya tetap sama. Sedangkan yang ini, kalau kita pakai yang ini, yang red red scratch tool ini, pas kita potong, kita mulai videonya tetap sama, tapi durasinya yang dipercepat. Nah, seperti itulah. Nah, untuk remix tool sendiri tadi udah dijelasin ya, itu untuk supaya audionya tuh bisa disesuaikan secara otomatis. Untuk edit warnanya, bagaimana, Kak? Untuk edit warnanya tadi, pakai Lumetri Color, Kak. Ya, langsung dari kolom efek aja, pakai Lumetri Color namanya. Terus spill spek laptopnya, spill, spill uh, spek laptopnya ini bisa langsung di sini aja bang. Ini adalah laptop yang atau uh, laptop atau komputer yang disarankan oleh Adobe. Oke, okay. aduh di, di ini dulu ya. mau tanya cara blur sebagian bagaimana ya misal mukanya mukanya saja atau jika ada senjata tajam di blur Oke okay. kita tinggal cari namanya efeknya gaussian blur Nih, gaussian blur kemudian aku mungkin mau ngeblur ngeblur ini ya mau ngeblur wajahnya ya kita masukkan aja ke sini Nah kita pergi ke efek kontrol kemudian kita uh, kita besarkan blurnya ini, blur nya kita besarkan aja. Kemudian ini ada nih. Nah ini namanya masking. Masking ini kita pakai kalau kita mau membuat efek itu hanya di bagian-bagian yang kita masking aja. Nah contoh kayak gini. Nah, nah tapi kita pengennya uh, semuanya yang ngeblur nih, cuman mukanya aja yang fokus. Ini tinggal di invert aja. Tuh. Nah gini ya. Oke, okay, teman-teman, paham ya? Mungkin sampai situ aja. Nah, nah ini berlaku juga untuk beberapa efek, eh, bukan beberapa efek, tapi semua efek yang ada di Premiere Pro. Contoh, kita mau efek, kita tinggal masukkan aja efeknya. Kita setting, 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 kemudian ini eh, yang gambar bulat, kotak, dan ini, dan pentulnya ini itu berfungsi untuk kalau kita mau buat semuanya jadi sebagian aja. Contoh ini, nih, kita mau buat kepalanya aja gini yang ngeblur. Tuh. Jadinya bagian yang kita masking aja yang blur. Kalau kita mau buat kebalikannya tinggal di invert. Oke, mungkin paham sampai situ aja. Abang kakak, teman-teman. Ayah. Ah, Oke, okay. sip. Apakah sudah cukup nih, uh, Mas Anang? Uh, kalau mau dijawabin semua kayaknya masih panjang banget ya bang ya. <laughs> Oke, okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa mas. Ini juga uh, kan waktunya sebetulnya terbatas ya. Yeah. Nah, buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, nggak perlu khawatir karena kan ada masterclass ya teman-teman ya. Jadi bisa banget nih buat ikutan masterclass di tanggal 25 Juli. Linknya uh, udah saya share juga tuh di kolom chat. Jadi teman-teman kalau mau daftar sekarang bisa nanti kalau misalnya mau nanti juga nggak masalah karena kita juga bakal share di grup biar teman-teman kalau um, mau daftarnya mendekati hari-H juga boleh. nah jangan lupa kalau misalnya teman-teman pengen daftar promo diskon lagi, itu bisa banget nanti share aja di Insta story. Acara hari ini jadi bisa difoto, misalnya di screenshot atau apapun itu nanti bisa share di uh, Instagram story, nanti tag amazing sama Tag uh, Kak Anang gitu, jangan lupa biar nanti dapetin uh, diskon lagi. Bakal dikasih promonya sama admin amazing, uh, biar teman-teman uh, dapetin diskon lagi. 10% begitu, ini sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaannya, Bang. Ya, ya Mas. Ya, ini hmm. banyak banget yang bisa dijawab, banyak banget yang bisa dieksplor, tapi ya berhubung hmm. waktunya tinggal dikit, mungkin kita ketemu di next class aja, teman-teman semuanya. Betul-betul, nah, itu ya, teman-teman. Um, biar nanti, kan, kalau di masterclass itu bisa langsung nanya, ya. Jadi, teman-teman bisa interaksi langsung juga, biar lebih enak juga nanti, gitu. Enggak cuma via chat atau via kolom Q&A kayak hari ini. Nah, oke, okay. uh, kalau gitu, Mas Anang, dari Mas Anang, apakah udah beres semua? Uh, ya, mungkin itu Udah aja cukup, cuma... paling ya. Hmm, yang next pertanyaan, kalau memang bener-bener. Pengen banget nanya, kita lanjut di next class aja. Mudah-mudahan di next class kita bisa lebih enak interaksinya. Karena di next class kita interaksinya by audio ya, Bas? Ya, betul. Nanti di next class itu bisa open mic, bisa open cam juga. Okay. Jadi teman-teman bisa langsung ngomong nanti. Siap, siap. Oke, kalau gitu, uh, sekali lagi, teman-teman, uh, kalau misalnya pertanyaannya nggak bisa kita jawab semua karena memang keterbatasan waktu, tapi tenang, teman-teman bisa ikutan master class aja biar um, yang masih penasaran, bisa langsung ikutan, terus nanti bisa langsung nanya uh, juga di kelasnya uh, nanti gitu ya, langsung bisa interaksi gitu bareng sama Mas Anang. Nah, Mas Anang, saya juga mau ngucapin makasih banyak nih uh, ya, buat ya. waktu dan juga ilmunya gitu ya. mudah-mudahan bermanfaat ya, Mas. Siap. Terima kasih. Siap. Siap-siap, Mas. Terima kasih banyak sekali lagi, Mas. Oke, terima kasih banyak juga buat teman-teman uh, nih yang udah join, yang udah ngikutin dari awal sampai akhir dan uh, buat teman-teman mohon maaf kalau misalnya memang tidak ada tidak bisa dijawab semua pertanyaannya dan mohon, ma mohon maaf. Juga kalau misalnya memang ada kekurangan dalam acara ini, mudah-mudahan kita tetap bisa ketemu lagi nih di kelas Amazing Academy selanjutnya ataupun di masterclass ataupun di kelas-kelas Amazing Academy lainnya. Jangan lupa follow Instagram Amazing dan juga follow Instagramnya Mas Anang. Nanti bisa cek aja di Instagram Amazing di post kolaborasinya. Nah itu bisa dicek nanti dan follow langsung Mas Anang. Oke, okay, kalau gitu aku tutup untuk malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat istirahat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.